Aduh, aduh, ada apa ini? Kok Sobat Otan pada loncat-loncatan sih? Apa jangan-jangan lagi asik denger lagu dangdut nih? Tarik sis! Canda ya teman. Sobat Otan ini sedang dipanen oleh paman. Oh iya, kalian tahu nggak ini jenis ikan apa? Itu loh yang sering ada di meja makan kalian. Benar sekali, tidak lain tidak bukan adalah ikan gurame. Nah, seperti inilah proses panennya. Seru banget kan? Saat panen, gurame akan loncat-loncatan seperti ini. Karena mereka berusaha melarikan diri dari jaring yang paman bawa. Bentuk tubuhnya yang pipih membuat gurame dapat dengan mudah melontarkan dirinya ke atas. Jadi kalau panen, kayak gini deh suasananya. Seperti lagi nonton konser dangdut. Gurame merupakan salah satu ikan yang cukup lama ketika dibiakan, teman. Selama kurang lebih 8 hingga 10 bulan, ikan gurame baru memasuki masa panen. Teknik panen ikan ini hanya cukup digiring menggunakan jaring saja. Proses ini harus dilakukan perlahan, agar gurame tidak kabur dari jaring yang sudah kita tebar. Sobat Otan ini suka dengan perairan yang tenang, pada suhu 24 hingga 28 derajat Celcius. Ikan ini adalah jenis ikan air tawar yang cukup populer karena rasa dagingnya yang lezat. Tidak hanya di Indonesia, bahkan penggemarnya sampai ke tingkat Asia loh. Keren! Gue internasional nih Sob! Kuatnya ikan gurame pada jenis kondisi air didukung oleh insang kedua yang berbentuk labirin di atas insang utamanya. Insang labirin ini berfungsi untuk mengambil oksigen langsung dari udara. Selama ia bisa berenang dan menyentuh permukaan air, gurame akan tetap bisa hidup karena suplai oksigen dapat ia serap dengan baik. Cakep! Beda ya dengan gurame yang tadi. Kalau yang ini adalah gurame padang, alias gurame hias, teman. Kak Debi dan Paman sudah siap nih kayaknya. Yuk gas, Kak! Dan inilah dia si gurame hias. Loh, kok kecil-kecil sih? Nggak kayak gurame konsumsi yang tadi. Faktanya, gurame hias memang dijual saat masih berukuran kecil, teman. Tujuannya sih supaya terlihat bagus saat berada di akuarium. Ya, namanya juga kan ikan hias. Ya buat hiasan, bukan untuk dimakan. Tapi walau kecil-kecil begini, mereka sudah bisa melompat loh. Lihat sendiri kan mereka pada heboh. Gemes deh Otan sama kalian. Yang kita panen saat ini, gurame yang berusia 2 hingga 3 bulan. Panen dilakukan berdasarkan permintaan pasar pada ukuran. Warnanya yang merah sedikit oranye membuat ikan menjadi salah satu primadona bagi para penghobis. Keren kalian Sob, kecil-kecil gini sudah menjadi rebutan para wanita. Eh, penghobis maksud Otan. Setelah panen, biasanya paman akan mensortir ikan-ikan ini berdasarkan ukurannya. Dalam satu kolam, walau memiliki umur yang sama, tapi berat dan besarnya bisa beda. Nah, proses sortir inilah yang menentukan Sobat Otan ini masuk dalam kategori siap panen atau harus kembali lagi ke kolam. Selain itu, besarnya ikan juga mempengaruhi harga jual. Penasaran harga jual ikan gurame hias ini berapa? Mereka memiliki kisaran harga antara 4.000 sampai dengan 10.000 rupiah. Ayo, ada yang berminat untuk pelihara mereka, teman? Duh, Kak Debi belum puas basah-basahan nih kayaknya. Udah, Kak, udah. Nanti bisa masuk angin loh. Panen gurame konsumsi udah. Panen gurame hias udah. Terus kita mau panen apa lagi nih Kak? Waduh, apaan ini? Kok guraminya gede banget sih? Tapi sayangnya ini tidak dijual teman. Ini adalah aset bagi peternak.
Nah, yang kita lihat ini adalah indukan dari si gurame-gurame padang tadi. Gurame besar ini dalam sekali bertelur bisa menghasilkan 5.000 butir loh. Gak kebayang deh banyaknya seperti apa. Lagi ada pesta nih. Asik-asik. Otan mau ikutan ah. Pasti banyak pisang di dalam. Otan suka banget. Ada sobat Otan juga tuh. Duile. Kamu juga rapih banget. Keren maksimal juga kalian kalau pakai batik kayak gitu. Tapi kayaknya kalian sebaiknya gak usah ikutan datang ke pesta dan ikutan nimbrung deh. Bukan. Bukan karena kalian tidak keren. Tapi kalian pasti lupa sesuatu. Ya, kalian lupa pakai masker kan? Udah keren-keren tapi gak pakai masker. Sekarang kan lagi musim pandemi. Taat prokes dong. Sama sobat Otan ini belum? Iya, Otan juga tahu kalau ini ayam. Tapi ayam jenis apa, hayo? Tahu nggak? Nah, 100 buat yang jawab ayam batik. Ayam batik dikenal juga dengan sebutan sea breed Bantam Chicken. Sesuai dengan namanya, corak bulunya mirip batik. Di setiap tepian bulunya terdapat garis hitam. Jadi seolah-olah ada coraknya yang mirip batik. Wah. Batiknya batik Solo, batik Jogja, batik Garut, batik Cirebon, atau batik Semarang nih sob. Ada dua corak ayam batik yang dikenal oleh penggemar di Indonesia. Kalau yang berwarna kecoklatan seperti ini dikenal dengan sebutan ayam batik Kanada. Dan kalau yang coraknya berwarna putih seperti yang sebelumnya namanya ayam batik Itali. Loh kok jauh banget asal batiknya? Tapi yang jelas banyak orang yang kesemsem sama keindahan corak ayam hias ini. Wow, itu ada induk ayam yang sedang mengeram. Yalah, kamu kok sukanya mengeram di tempat sempit sih? Apa nggak sumpek? Rupanya naluri liar ayam batik masih terbawa. Bisa terlihat kan dari caranya memilih tempat untuk mengeram? Secara naluriah, induk ayam akan mencari tempat yang aman dan terlindung untuk merawat anaknya. Jadi jangan heran kalau ia senang mengeram di bawah rimbun semak atau tempat-tempat yang sempit seperti ini. Tebak, yang mana telur yang punya si ayam batik? Betul, telur ayam batik warnanya mirip dengan telur ayam kampung biasa, tapi ukurannya jauh lebih kecil. Kalau yang warna kebiruan ini adalah telur ayam pisan. Nah, Otan penasaran nih, kalau dengan ukuran yang hampir mirip seperti ini, kira-kira induk ayam batik bisa membedakan apa tidak ya antara telur miliknya dan yang bukan? Yang jelas sih, dari segi warnanya kan jelas berbeda. Agen Otan, Kak Oyin, akan bantu Otan membuktikannya kali ini. Pelan-pelan ya, Kak Oyin. Jangan sampai telurnya rusak. Atau juga jangan sampai mengganggu kenyamanan induk ayam batik yang sedang mengeram. Loh. Ternyata ikutan dierami juga. Rupanya, induk ayam tidak bisa membedakan telur miliknya dan telur yang bukan. Telur yang disodori ke Oyin ikut juga ya Rami. Bukan. Jelas bukan karena ayam tidak bisa membedakan warna. Penglihatan ayam bahkan setingkat lebih baik dari manusia dalam melihat warna. Dari beberapa penelitian yang Otan baca, manusia hanya mampu melihat 3 gelombang warna. RGB alias warna merah, hijau, dan biru. Sementara itu, ayam mampu melihat 5 gelombang warna yang dilihat manusia tadi dan ditambah warna ungu. Ultraviolet ditambah lagi reseptor ganda yang diyakini oleh para peneliti membantu unggas untuk mendeteksi gerakan.
Jadi kejadian induk ayam yang ternyata mau mengerami telur yang bukan miliknya adalah bukan karena ia buta warna dan tidak bisa membedakan warna. Jawabannya ternyata adalah karena setiap induk unggas punya naluri keibuan. Mereka tidak ingin kehilangan satu butir pun telur miliknya. Jadi induk ayam sangat berhati-hati. Ketika disodori telur yang bukan miliknya, ia akan langsung refleks melindungi telur tersebut. Telur itu sepertinya... Nah kan? Lihat itu teman, mulai ada retakan pada telurnya. Ayo sob, coba terus. Semangat, kamu pasti bisa. Telur ayam batik biasanya akan menetas setelah dierami sekitar 18 hingga 21 hari. Jika saatnya tiba, perlahan tapi pasti, anak ayam berupaya keluar dari telurnya. Teman di rumah tak perlu khawatir ya. Setiap anak ayam yang sehat pasti diberikan kemampuan untuk bisa membuka cangkang dan keluar dari telur. Hanya saja ia perlu waktu untuk mengumpulkan tenaga untuk bisa mendorong cangkang telur. Ya, dorong! Sedikit lagi! Yeay! Akhirnya kamu keluar juga! Kamu hebat! Selamat datang di... Jadi ini cukup membuktikan kan kalau ayam ternyata punya empati? Wah, ternyata kalian so sweet banget ya, Yam. Jujur nih, sejujurnya Otan kagum sama kalian. Jago manjat loh. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba melihat ia tidur di cabang-cabang pohon yang tinggi di malam hari. Di alam, kebiasaan ayam tidur di dahan pohon adalah cara ayam untuk berlindung di tempat yang aman. Jadi mereka akan merasa lebih aman dari ancaman hewan-hewan buas pemangsa. Kalau teman-teman di rumah masih kurang percaya, Otan akan kasih pembuktiannya. Kak Enval, agen Otan yang kece, akan bantu Otan kali ini. Ayo kak, letakkan ayamnya di bawah. Kita lihat kehebatannya. Weh, lompatan ayam ini rupanya cukup tinggi. Walaupun tubuhnya mungil, ia mampu lompat tinggi. Tenaga dorongan kakinya dan bantuan kepakan sayap mungilnya rupanya cukup bertenaga untuk membantunya lompat hingga setinggi ini. Wih, padahal batang pohon yang dituju ini cukup tinggi loh. Kermaks, alias keren maksimal kamu sob. Batu segede itu bisa gerak sendiri? Gak mungkin dong. Aduh, ternyata kamu toh sob. Meski bukan batu raksasa berjalan, tapi sobat Otan satu ini memang dijuluki kura-kura raksasa. Karena kura-kura Aldabra adalah salah satu jenis kura-kura terbesar di dunia. Tuh, lihat apa yang akan dilakukan oleh paman.
gendong kura-kura? Otan gak yakin sih. Nah, gimana teman? Ternyata besar tubuh Aldabra beda tipis sama paman baju merah ini ya. Hets, kalau ada kura-kura terbesar di dunia, berarti ada kura-kura terkecil di dunia dong. Kira-kira seperti apa ya? Otan jadi penasaran. Loh, ini mah salah satu jenis kura-kura air terbesar di dunia. Gimana sih? Sepertinya Otan menemukan kejanggalan. Om editor, kalau Otan bilang pause, tolong pause ya. Akhirnya Otan menemukanmu, Sob. Tara, mari kita sambut. Ini dia, kura-kura air terkecil di dunia. Kinosternon bauri. Coba tebak kenapa Otan bisa bilang dia kura-kura tercilik di dunia. Langsung aja deh, Otan buktikan dengan bantuan Katata. Mari kita ukur panjang tubuh kedua kura-kura air ini ya. Alligator Snapping Turtle ini masih ukuran remaja teman. Panjangnya baru mencapai 49 cm. Kalau sudah semakin besar, maksimal panjang tubuhnya bisa mencapai 80 cm lebih. Nah, sedangkan Kinosternon bauri punya panjang tubuh berapa? Betul sekali, hanya 8 cm. Dan sobat Otan satu ini sudah termasuk dewasa. Maksimal pertumbuhan betina dewasa hanya sampai 11 cm saja. Tak salah kalau predikat kura-kura terkecil melekat padamu, sob. Wah, ada buah lemon dan anggur kesukaan Otan nih. Seger banget. Loh, emang kamu makan buah, sob? Ya ampun, Otan pikir kamu suka dengan kecutnya lemon. Ternyata Kak Tata mau tunjukin ke teman-teman di rumah kalau tubuh mini kamu mirip dengan satu buah lemon. Lalu sebenarnya, berapa ya berat badan kura-kura terkecil ini? Astaga, beratnya nggak sampai 100 gram loh. Kenalan dengan si Kinosternon bauri lebih jauh? Kinosternon bauri sering disebut juga kura-kura lumpur bergaris atau striped mud turtle. Ternyata sobat mini ini merupakan hewan endemik dari Amerika Serikat bagian tenggara loh. Hey, jangan bawa kabur buah anggur punya Otan dong, sob. Ya ampun, sekarang Otan paham nih maksud Kak Tata. Jika selama ini tempurung kura-kura dikenal sangat kuat dan keras, maka tentunya akan mudah untuk sobat Otan menahan beban berat di atas tempurungnya. Lihat aja tuh, si bauri masih bisa berjalan cepat meski bawa 3 buah anggur Otan dengan berat sekitar 33 gram atau seperempat dari bobot tubuhnya. Coba Kak, tambahin lagi 3 buah anggur. Wow! Kelihatannya beban sebesar 67 gram juga masih bisa dilewati dengan mudah ya. Nah, gimana ya dengan lemon yang beratnya jauh melebihi setengah dari berat tubuhnya? Keren maksimal! Sobat Otan ini juga sanggup loh. Mantap kamu, sob! Buah-buah ini belum ada apa-apanya, teman. Tempurung kura-kura bukan hanya sangat kuat untuk melindungi dirinya sendiri, tapi beberapa hewan predator pun gak sanggup untuk menghancurkan karapas sobat Otan ini. Jadi kalau cuma bawa buah-buah ringan kayak gini sih, perkara mudah buat si kura-kura. Tapi jangan terus-terusan dibawa kabur dong. Hei, cepat kembalikan buah Otan!